nunggu air sawahnya penuh dipompa ini sambil ngobrol sama Pak Des. Ah, salam satu tanah, tanah air Indonesia. Rumputnya sama padinya sama, saudaraku. Soalnya apa ini, sawah sering kekeringan, musim kering. Kering nih, lagi diisi air pakai mesin diesel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk saudaraku semua dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kembar Bersaudara, channelnya pecinta kopi hitam. Salamnya salam satu tanah, tanah air Indonesia. Oke, di siang menjelang sore ini Kembar mau ngajak sampean semua menikmati suasana pedesaan, tepatnya di lahan persawahan. Nah, ini itu para petani lagi menyiangi tanaman padi. Rumputnya luar biasa, saudaraku. Soalnya sering terjadi kekeringan. Ini musim tanam padi, musim kemarau berarti. Oke, di sore hari ini Kembar mau ngajak sampean semua melihat, Pak, cara mengairi sawah. Ini Kembar lagi mengairi sawah, saudara, pakai mesin pompa air. Oke, sekalian mau Kembar ngajak santai menikmati suasana sore hari. Oh, tuh terbentang lahan persawahan yang luas. Nah, ini mesinnya, Lur. Ini jaraknya sekitar 50 meter dari sawah Kembar ini. Nah, ini tuh pipanya. Kok pipa apa ya? Selang-selang airnya. Oke, ntar kita menuju ke tengah sawah. Apa beli makanan dulu ya, itu beli jajanan semacam some itu. Ini sawahnya tepat berada di perempatan. Itu sawah Kembar di situ tuh. Lagi diisi airnya. Setunggal, Mas. Makan gini. Dibungkus. Ini sampai sedang. Ini sampai sedang. Pedes. Sampean bukan asli sini, Mas ya? Cilacap. Wong Cilacap. Istri saya orang sini. Bojone sampean nang ndi? Wong Banyurit. Oh, ini Kembar mau beli apa, dari tadi belum makan. Ini harganya 5.000, rasanya dijamin lezat. Ayo, asli Cilacap sampean. Udah lama di sini, Mas? Wih, ini tepatnya berada di Jalan Raya Sangu Banyu Jenar, saudaraku. Nah, di sana itu ada perkampungan. Di sana tuh kampung, perkampungan juga. Nah, ini saudaraku susah dibedakan ini rumput sama padinya yang mana nih. Dikarenakan sering kekeringan ini rumputnya. Waduh. Anggih niki sukete ya. Ini rumputnya, Lur, sering kekeringan.
sering kekeringan, jadi rumputnya sama padinya sama rata satu sawah ini. Ini bapaknya lagi bersihin. Tuh suara pompa mesin, tuh kembar pun lagi pompa juga itu. Nggih, untung niku tanamane iki wis ijo, tadi semangat. Menyiangi rumput tapi kayak beruwun ini lur, kering. Masya Allah, ini akibat lama kurang air. Nih, rumputnya rata satu sawah. Hampir susah bedain tanaman padinya yang mana ini. Mantap mania. Suasana pedesaan ini ngarit. Beginilah nasib petani lur. Mau bikin padi aja kayak gini nih. Rumput sama tanaman padinya susah dibedakan. Sun ya, oke. Nah ini kembar udah dapat ini. Oh seger, dimakan di pinggir sawah ntar ini. Nah kita jalan ke sawah. Nah ini saudaraku kan udah ada airnya itu. Nah, sebelah sini udah ada airnya itu. Nah udah ada airnya. Ntar kembar tengok ke kembar lihat ya sampai mana ini airnya udah. Dan alhamdulillah tanaman padinya itu ini subur saudaraku. Tuh mataharinya masih bersinar, masih tinggi. Ini jam 3:30 sore. Terbentang luas sawah yang hijau. Oke, tidak lupa selalu kembar ucapkan banyak terima kasih bagi saudaraku semua yang selalu hadir, selalu mendukung channel kembar. Atas dukungan sampean semua, kembar ucapkan banyak terima kasih. Nah, mungkin video ini untuk obat kangen tentang suasana pedesaan, tepatnya di lahan pesawahan. Loh, hampir penuh airnya saudaraku. Satu kotak sawah hampir penuh. Sudah sampai sini nih. Kembar turun sawah. Oh, tanaman padinya aku nyama, alhamdulillah subur. Ah, udah nyampe nih. Ah, ini ada tanaman cabai juga. Ini ada tanaman pepaya juga. Dan nyampe sini airnya. Bentar lagi penuh ini. Nah, ini bentar lagi kembar memakan di pinggir sawah, rasanya pasti seger saudara. Oke saudaraku semua, mungkin cukup sekian dulu video sore hari ini. Semoga terhibur dan bermanfaat. Pastinya dari awal hingga akhir banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.